matanya buka. Intinya matanya buka, tetapi ini saya tutupkan ke bawah, nanti menjadi yang sedang itu berat. Dengan ini membuka mata dan ini saya tutupkan matanya buka, ini menjadi berat yang sedang ke 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tangannya, matanya sedang ke itu berat. Berat ini sedang ke. Semakin dekat semakin berat. Nanti matanya buka, itu punya matanya buka, tetapi ini saya jatuhkan ke bawah, nanti menjadi yang sedang jadi berat. Dengan kelima buka mata dan ini saya jatuhkan matanya buka, dan ini menjadi berat yang sedang ke 1, 2, 3, 4, 5, lepas tangannya, matanya yang sedang ke. Ini berat, berat ini sedang ke. Semakin dekat semakin berat. Kita kan tes ini. Dan tangannya bisa diangkat. Coba semakin berat, coba. Semakin berat. Ini tes ini seperti tadi ya. Kemudian mau diangkat tangannya, mau diangkat. Mau kan? Oke. Hitungan kelima, tangan angkat. Normal tangannya, tetapi enggak bisa berdiri ya. 1 2 enggak bisa berdiri. 3 hitungan kelima enggak bisa berdiri. 4 dan 5 enggak bisa berdiri, tangan normal. Enggak bisa berdiri. Simpan tangannya. Enggak bisa berdiri. Berat. Gimana rasanya gak bisa berdiri kan? Gak bisa berdiri. Gini aja lah. Tes yang lain ya, tutup matanya ya. Nanti itu bisa berdiri, normal kembali semula. Ada hal yang aneh. Hal anehnya adalah nanti lupa nama cowoknya. Normal semula tetapi lupa nama cowoknya. Sama itu cowoknya, lupa namanya. Paham kan? Jam kelima bisa berdiri, bisa normal semua, tapi lupa nama cowoknya. Jadi lumayan 1, 2, 3, 4, lupa nama cowoknya. Normal, sendiri kan? Sendiri. Pacarnya lupa kan? Ini siapa? Apa yang lupa? Ini. Ada pacar nggak? Sayang. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya? Namanya. Kenali. Siapa namanya? Ingat, abang nggak sayang lah sama dia. Saya. Siapa namanya? Nanti bohong kan? Nanti bohong sayangnya. Namanya siapa? Ingat. Namanya? Malik. Namanya siapa? Ayo, sebutin namanya siapa? Malik. Herman. Bukan, Odun. Siapa? Ingat. Latif namanya, Latif. Lupa. Namanya siapa? Waktu kenalan dulu nyebut namanya siapa? Namanya siapa? Antoni. Bukan. Bukan, siapa? Ade, Pak Ade. Dan siapa? Siapa namanya? Dia kerjanya di mana? Kalau mantan, siapa namanya mantan? Sekarang namanya siapa? Sayangnya siapa namanya itu? Ingat. Ingat dulu. Siapa coba? Huruf apa? Huruf apa pertama? Huruf apa? A. A. N. Apa? Apa ya namanya? Lupa. Gila aja lah. Ini aja lah, biar nanti biar ingat namanya. Coba tutup matanya. Nanti saya hitung 1 sampai 5.
sudah namanya ingat normal semua, tetapi ada ini minuman ini berubah menjadi rasa jus cabe ya. Paham ya? Rasa minumannya menjadi rasa jus cabe. 1 2 3 4 5 rasanya. Ini siapa namanya? Nama siapa? Nah, apa ini? Ini minuman siapa nih? Ini minuman. Ini minum apa nih? Ini minum Rasa apa? Rasa teh manis. Pedes. Ada bubuk cabe loh. Kan coba ya? Oh iya iya. Ya kan? Manis. Iya kan? Rasa apa? Iya kan saya? Rasa apa? Anggur. Enggak. Om di sugesti dia aja yang merasakan. Ah, coba. Rasa apa? Enggak lah normal. Kayak ada bubuk cabe gitu, kayak pedes, kayak ada di... Sabur cabai dikit itu. Oh sengaja itu paling sentimen dia. Sentimen tuh. Iya nih dendam kayaknya sama aku. Masih cabai tadi? Masih cabai? Bukan, itu tadi. Oh rasanya cabai? Itu sudah tadi gitu. Enggak. Enggak rasa dikit lagi. Enggak, aku suka. Itu tadi gitu. Enggak mau. Enggak mau? Maksud sih? Iya, pendes ini bukan punya aku. Punya aku yang ini. Yang ini? Nah, yang ini. Oh, ini. Yang ini. Coba. Ini. Tukar ini. Kali. Coba minum. Mas. Tukar kali oh, ini. Mata ketukar. Coba minum. Itu rasa apa? Coba. Mas. Mas. Sama sih. Eh, salah. Ini rasanya jus pokar. Minum lah. Bener. Pokar. Pokar itu. Pokar. Minum lah. Rasa apa? Enak ya? Rasa apa? Itu gak kentut. Cair? Namanya pokat mahal. Tapi rasa apa? Pokat. Pokat. Tapi itu gak kentut. Nih. Kok bikin pokat? Tapi itu bening. Ini pesan apa tadi? Pokat tadi pokat bening. Dia pakai intinya, disari. Sari pokat. Pokat. Jadi dia encer. Kenapa pokat mahal? Anda aja usaha ya kan? Aduh. Ini jus pokat. Usaha, ya kalah kalinya kita kan. Iya. Nah guys, ini katanya rasanya rasa jus pokat. Yang ini katanya ada bubuk cabe. Tapi yang ternyata apa pak? Ternyata ini apa? Dua rasanya apa? Es teh manis ya. Itulah pengaruh sugesti tadi. Guys. Bisa aja guys ya. Tapi ini pedas. Tetap semangat ya. Salam sehat. Happy selalu. Iya. Jadi gini. Oke guys, itu saja sugesti kita hari ini. Semoga kita tetap selalu siap dan tetap semangat.